Bukan, bukan Ratu Dangdut Koplo. Apa? Pop Koplo. Pop Koplo. Via juga sering dijuluki sebagai Ayu Ting Ting KW 50 kilo. Atau jauh banget. Karena sangat mirip nih Is That True nih, monggo. Masa mirip sih? Ya, mirip. Oh, mirip ya? Iya. Tapi terus? Banyak yang bilang gitu ya? Iya, kalau yang bilang sih emang banyak, cuman saya sendiri kalau ngaca gitu nggak ngerasa gitu, nggak ngerasa. Malah mirip Cecah Andika gitu. Oh, iya. Nah, kamu berlebihan. Kalau Hamdan ATT, Pak. Coba. Gimana? Ucana. Mirip lah. So, jadinya gimana dong? Ya, anu pop koplo gitu. Oh iya. Kalau emang Ratu pop koplo emang benar. Karena emang Via kalau misal di daerah sama orkes-orkes gitu kan nyanyinya lagu pop yang dikoploin gitu, Mas Tukul. Seperti apa misalnya, coba? Banyak contohnya. Ya, contohnya mana? Maunya apa? Ya yang contoh-contohnya yang biasa, biasa Via nyanyiin. Oh, yang biasa nyanyi. Ya. Pakai mic boleh, pakai mic. Oh, boleh. Ya, gimana? Coba. Yang itu aja ya, Ruth aja bisa kan dikoplo ya? Yuk. Ruth bisa. Bisa enggak ini? Tanya dulu. Bisa. Tanya dulu. Bisa dong. Ini kan namanya band apakah? Ya. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Ayo mas, why you gotta be so rude? Yo, I'm gonna marry a merry way, merry man girl. Marry a merry way, merry man girl. And no matter what you say, merry man girl, we will be a family. Ngadepnya sini terus. Suruh ngadep sini kok. Nah, saya malu. Soalnya ini kan karena sampean dhewe jengene no disuwe-suwe. Lah iya, Mas Tukul biarin aja sih, dia baru robeknya gitu. Mas Tukul juga robeknya panjang. Ya. Belum berpengalaman. Mirip pramugari yang di sana. Bajunya rapel. Begitu sepek dari sini. Balik ngarek. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya ada seorang pria berwajah tampan, mempesona, mampu meluruhkan setiap mata yang memandang. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut the one only Dude Herlino. Dipanggil Dude yang datang Mang Dudu. Pemirsa, keren besar seperti apa? Kelucuan apa yang diberikan oleh Mas Dude Herlino ini? Jangan ngomong nanti tapi Mang. I'm all about a bitch.
Give a for Fia Valen. Alright. Luar biasa sekali ya. Untuk Fia Valen. Shooting mister tuh kalau jalan-jalan. Ngapain jalan-jalan kemana? Ya, shooting, ambil shooting, ambil penelusuran. Tapi baju saya nggak disobek-sobek kan? Oh iya, enggak. Kalau nggak apa-apa kalau gitu. Enggak, kalau pas shooting enggak. Balik ala. Mang Cacat tadi bilang udah siap katanya roknya disobek. Bisa kan syuting Kang? Iya. Bisa. Mang Cacat Jumat Sabtu Minggu libur ya? Libur. Libur. Mending bersihin rumah. Insya Allah. Balik ala. Tolong dicatat Mas Anto ya, Mbak Novi, schedule-nya oh, iya, untuk trip selanjutnya. Mas Caca. Untuk Fia Valen ya. Ya ini untuk Mas. Untuk Fia ini baru datang cuekin Mas. Untuk selamat malam untuk pria tampan, apa kabarnya ini? Kabar baik Mas. Baik ya. Temen-temen ini denger kalian malah gak baik jadinya. Balik kalian. Untuk Bang Caca nih, iya. Subhanallah. Nah, aku paling seneng lagunya, ciptaan-ciptanya beliau ini sangat luar biasa. Iya. Ah, yang benar. Iya benar, ya, seneng semua. Saya sampai apal lagunya, angka 1 tuh sampai apal tahu. Berbicara tentang inovasi dalam berdangdut nih ya. Kabar terbaru katanya dirimu tengah berbunga-bunga sama pot-potnya. Artinya aja. Kalau lagu ciptaan yang berjudul Bibir Mahir ternyata dinyanyikan seorang wanita bule blasteran Prancis nih. Wow. Ya. Kalau ingat Prancis, saya ingat waktu saya kuliah di Sorbonne University. Saya ngambil jurusan bahasa. Bahasa apa? Bahasa Jawa di sana. Ya, wow. Is that true ini, monggo? Ya. Gimana Bang Caca? Itu termasuk inovasi saya. Yeah. Barangkali lagu saya walaupun genrenya disco Arab, tapi yang bawainnya orang yang punya warna lain dari Indonesia gitu. Orangnya baru bisa bahasa Indonesia, namanya Juminem Piers. Juminem Piers. Juminem Piers. Piers. Itu bener, nama bener apa nama populer? Setahu saya itu nama sekarangnya dia gitu. Oh, nama populer sekarang Juminem Piers. Berarti ada Juminem ada Tolkien Piers ya. Kalau cowok nanti ada Paino Piers. Tugio Piers. Terus kalau boleh dinyanyikan sedikit seperti apa sih Bang lagunya Bang Monggo Bang? Bang, mangkoknya dua Bang ya. Ada di ujung lagu ini. Oke. Janji setia abadi, always forever together. Talk only bullshit, talk only. Omong kosong, bicara ngiler. Mulut monyong, krokodil santai. Itu loh. Kecanggahnya Bang Caca Handika di sini memang deh kalau menciptakan persoalan itu. Lagu. Ciptakan lagu itu kolaborasi antara bahasa Sunda sama bahasa Sunda. Iya, luar biasa. Sangat inovasi dan kreatif sekali. Ya kan saya orang dangdut. Oh. Banyak orang, ya. Oh, bikin orang-orangan sawah. Ayo dong. Kangen gua. Ya udah pengen main. Ayo dong. Kembali galak. Durasi. Kangen gua mas. Biasa sekali ya. Paling demen. Untuk Bang Caca lagi, sebentar untuk Fia, sebentar Fia. Hati-hati loh Mbak Fitri. Mbak, kamu agak kesana. Hati-hati loh Mbak. Abis ditukar sini. Oh iya, Bang Caca katanya di ujung Bang Caca. Bang Caca katanya tidak. Ayo, tukar Bang. Tukar Bang Caca. Iya, Bang. Nah, gitu.
Malah kayak lihat ini. Apa? Peyem malah. Mas, kalau Via kan ada yang kebuka, Bang Caca kan ada juga yang kebuka. Kalau buka itu jidatnya yang kebuka. Tapi cerdas, itu Bang Caca nih. Ya. Dengan proyek kerjasama dengan seorang blasteran Perancis, kabarnya Bang Caca sudah siap untuk go internasional. Membawa musik dangdut ke kancah dunia nih, monggo. Justru gini mas, awalnya saya termotivasi dari bukan hanya Indonesia yang punya dangdut berinovasi keluar dengan unsur-unsur luar. Ternyata yang sangat membanggakan lebih dari itu, grup-grup raksasa dunia itu banyak yang punya inovasi ke dangdut. Ada, Anda mungkin mau tahu apa? Misalnya apa? Ini fenomena baru ini. Saya pernah berangkat waktu itu ke Inggris ya, waktu itu. Betul. Inggris. Ini omong benar ini. Biasanya enggak serius. Betulan. Inggris ngerti lah, dekat Garut situ aku. Bontang, bro, bontang tertarakan itu lah. Terus saat itu ini dengerin dulu ini dengerin. Sebuah grup raksasa yang namanya The Core, bukan Westlife, apa ya? Maroon 5, Led Zeppelin. Wow. Saya waktu itu ada, dia berinovasi ke dangdut. Apa misalnya lagunya seperti apa? Zeppelin. Kalau ngomong sama Bang Caca harus sabar. Ya, harus mas. Kesabaran ditonjolkan emosi di belakangnya. Kalau enggak, Mas, maaf potong, maaf. Masa lagu Zeppelin, Mas. Maaf Bang Caca, maaf ya. Ya. Ini serius maaf dengerin ya. Dengerin Inggris, dengerin Led Zeppelin malah. Ini serius mas. Sebetulnya, dibilang lagu dangdut itu sudah zaman dulu. Dari dulu gimana sih? Lagu Feeling. Feeling gimana? Itu tahun 70-an kan kalau nggak salah ya? Iya. Feeling, nothing more than feeling. Uh-huh. Feeling is okay, feeling so good. Feeling, menyapa feeling. Di antaranya. Itu lagu lama ya. Lagu lama. Sebetulnya ibaratnya dari lagu dangdut juga. Iya, besar. Mungkin mereka ada lagi. Ada, Mas. Ada yang lagi menjengkelkan lagi. Ada, Mas. Kalau dulu siapa yang nyanyi Tata Mahadewi kan? Mama. Inikah yang dinamakan cinta? Ada juga mas. Mama. Penari gurun pasir terang. Mama. Itu ada mas. Itu Zakia. Zakia. Jangan pada bercanda deh. Jangan pada bercanda. Jangan. Yang awalin dia jangan bercanda. Yang awalin kan dia. Ayo bercanda. Lu yang mau bercanda dia. Belajar serius. Kali galak. Aduh. Apalagi ya itu kan kebanggaan saya. Kebanggaan apa? Zeppelin. Kembali kan.
untuk Bia ya. Ini mah dari dulu. Harusnya enggak usah kasih minum itu. Tuh, Bia Arwana tuh. Mulai. Bau. Bau. Jangan lupa ya sate yang Mister Tukul jalan. Au ah. Iki opo? Pade sirsak, Mas. Kabarnya Karisma via melekat di hati Vianisti atau sebutan untuk fans berat Via. Kehadiran Via mampu meredam kericuan laskar dangdut saat konser di suatu daerah. Gimana ceritanya? Oh iya, kebetulan ada Vianisti nih di sana. Oh ada. Makasih ya udah datang. Ya orang. Enggak, tukul nista. Makasih ya. Makasih udah makan banyak kalian ya. Bayaran. Aku juga ada, Mas. Apa? Untuk Vega Lovers, Vega Lovers. Lu mana? Yang sebelah sini, untuk Pepisme. Lebih banyak. Gak pakai bayaran. Terima kasih. Balik kalah. Gak tau itu ikut siapa, aku gak ngerti. Kalau sate ada aja. Gimana ceritanya ini, dengerin dulu gimana ceritanya ya. Jadi kejadiannya waktu itu di Solo ya, kalau nggak salah itu gimana, di mana berita di Solo ya, ya kalau nggak salah. Jadi kejut apa enggak, aku ngeliat yang di pojok sana tuh loh. Mulai lagi yang pojok itu botol. Kangen sama botol kali. Kejadiannya di Solo, jadi pas waktu, iya matanya loh, ya ampun. Matanya, Mas. Matanya loh. Mata melotot, pikirnya didobleng. Terusin. Iya, ya Pia, ya Pianya takut. Gak bisa fokus. Aduh, jadi gini. Tak gigit loh lama-lama ya. Gak apa gimana? Jadi gini waktu di Solo gitu ya, saya nggak lihat Mas Tukul aja ya. Jadi waktu di Solo itu tawuran terus gitu kan, waktu konser musik sama Sera gitu. Terus itu bikinan wartawannya gitu, jadi pas Via keluar langsung udah berhenti, nggak jadi tawuran. Jadi menikmati mereka joget-joget kayak gitu. Baik, kalian. Untuk Vidi dan Bang Cacan. Oke. Okay. Untuk Bang Tut. Oh. Terima kasih, Bang Bangtut, Bang Kotan. Kalau Via punya Vianisti, kalau Fitri dan Bang Caca ada sebutan khusus untuk para fans beratnya nggak? Pernah ada kejadian lucu apa dengan para penggemar? Monggo dari Bang Caca dulu. Kayaknya Fitri dulu deh. Pasti Bang Caca mikir fansnya apa namanya. Yaudah, Caca Lovers kan. Bukan. Apa? Cakiber. Salah. Itu ada artinya. Apa? Cakiber tuh Caca kita bersama. Di mana-mana kan Cakiber ya. Ini Cakiber. Kan singkatan. Singkatan juga. Apa? Cakiber. Apa? Caca tukang kibul tapi tetap berkibar. Oh. Luar biasa. Emang akalnya ada aja. Ada aja. Lu makannya juga normal gitu ya, Bang. Fitri. Kalau aku sih ada FC Lovers namanya, Fitri Kalina Lovers. Dan
aku tuh kalau tiap kali keluar kota, terutama di kota Semarang ya, itu ada FC Lovers yang sangat-sangat fanatik banget gitu sama aku. Dia itu dari mulai turun aku landing dari pesawat sampai kemarin ngikutin mulu, bawain boneka sebanyak-banyak. Jadi kita pulang tuh sampai jadi nambah satu koper lagi. Wow. Gak beda jauh dengan saya dengan Miss tentu kalau jalan-jalan. Yeah. Sama nah, saya juga. Mana-mana penggemarnya bawa setan. Bawa setan. Ya, benar. Gimana maksudnya? Tapi ada sampai dibela-belain naik kereta, naik pesawat, sampai ada yang sampai datang, "Loh, kamu tuh rumahmu mana?" Mau daerah sini tapi pada datang, pada jauh-jauh sampai belain naik pesawat. Pesawat gaib ya? Itu orang pesawat radio. Terus pengalaman lucunya para penggemar apa misalnya? Ada pernah saya lagi nunggu giliran nyanyi di panggung, ada orang datang ke sini. Ini bener bang, ini lucu apa? Betul, enggak lucu. Saya nggak pernah mau dengerinnya bener-bener loh nih. Saya nggak mau nggak minat untuk ngelucu mas. Nggak minat ngelucu. Saya cuma ngomong aja. Ya gimana? Pernah saya lagi duduk sama artis lain, ada orang datang, mas. Yang penting bakal berobat ke puskesmas aja mas. Loh apaan saya bilang, saya pikir kamu mau minta tanda tangan. Gak tahu. Emang kenapa? Adik saya kelindes ban mobil lama gitu. Mau diapain? Itu bukan penggemar. Mau diapain? Itu namanya modus, itu memang sengaja. Pura-pura kesenggol mobilnya, kelindes. Tapi emang iya berdarah. Kalau gak berdarah udah mati kali mas. Ah urusan lu aja deh mau ngomong. Balik arah, pemirsa. Untuk lebih menghangatkan suasana kita pada malam hari ini, kita sambut sekali lagi penampilan The Fitri Kalina.
Mirsa. Di tengah panasnya tudingan miring terhadap musik dangdut dengan segala goyangannya, dengan memegang teguh pada keasliannya, musik dangdut akan tetap bertahan. Terima kasih untuk bintang tamu saya, Fitri Karina, Via Valen, dan Caca Andika. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiri, dan pulang tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan. Tonton. Kocak tegel arwana.